Pemirsa Ketua Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila GNPP Bali, Made Gede Putra Wijaya mendorong pemerintah agar kembali memberikan pendidikan Pancasila bagi kalangan pelajar. Harapan ini muncul akibat mulai meradangnya intoleransi agama di Indonesia yang ditakutkan berpengaruh sangat buruk di Bali. Ketua Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila atau GNPP Provinsi Bali, Made Gede Putri Wijaya berharap empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI bisa dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan konsisten. GNPP melihat luaran atau output dari pendidikan saat ini terutama dalam hal sikap lulusan sekolah sangat memprihatinkan. Putri Wijaya mendorong pemerintah agar mengembalikan pendidikan moral Pancasila jika sulit dilaksanakan pembelajaran agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar ditambah bobotnya. Menurut Putra Wijaya, kegiatan di luar jam akademik para siswa juga wajib diberikan ruang sehingga mereka dapat terlibat aktivitas yang bersifat positif seperti pramuka wajib diberikan kepada siswa dengan dukungan pendanaan dari pemerintah. NPP ini berkali-kali melihat katakanlah. Output pendidikan kita belakangan ini terutama dari aspek sikap dan perilaku. Kita ingin pertama mendorong, menganjurkan kepada pemerintah agar pendidikan moral Pancasila itu dikembalikan. Kalau hal itu rasanya sulit, maka menurut hemat kami, itu pembelajaran agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila, dan keluarga negaraan itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan diberi. Bobot diberi waktu yang lebih dari dibandingkan dengan yang saat sekarang. Mada Gede Putri Wijaya menambahkan, momen saat ini cukup bagus untuk memberikan pendidikan Pancasila, karena menjelang tahun ajaran baru. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan hingga tingkat dinas pendidikan kabupaten, sudah saatnya duduk bersama, merumuskan dan merancang pendidikan untuk menangkal intoleransi agama, radikalisme, dan lainnya.